bakal mungkin kali. Seriusan? Kan dia kan orang TV, Tem. Dia tahu bakal angle-angle kamera tuh, dia tahu. Kita nanti bocor, susah. Nggak bakal bisa disembunyiin. Nah, makanya saya minta bantuan Kak Yoni sama Mbak Coci. Kira-kira idenya nih kayak gimana nih? Agak-agak deg-degan dan ada excited juga. Karena mereka itu sangat mendukung. Saya yakin mereka sangat mendukung sesuatu yang membuat Anggi seneng. Tolongin dong Kak Yoni. Eh tapi ntar dulu deh, ini mau kapan? Hari apa? Harusnya sih hari kerja ya. Cuman pas lagi kerja. Karena kalau hari kerja. Kalau weekend susah lah. Dia tuh pasti ada di situ terus kerjanya. Yeah. Ini kebetulan aja karena lagi meeting di luar. Kalau dibikin di sini, Mbak Caci? Susah ya? Tunggu. Pasti curiga ya? Oh, garden. Oh iya, iya, di garden aja. Boleh. Reaksi dari Kak Yoni dan Mbak Coci cukup hangat. Mereka sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Mas Andre. Dan awalnya mereka kaget, tapi akhirnya mereka juga memberikan banyak ide untuk prosesi pelamaran nanti. Jadi kan sebenarnya gini tuh, dia tuh dari dulu tuh kan sering curhat pengen agak-agak sedikit kayak little wedding yang garden atau apa gitu. Apa kita bikin kayak gitu aja boleh, ya? Boleh, ya. Outdoor gitu kan, dia pengennya outdoor, yang orangnya happy-happy, nggak harus pegang, casual bajunya gitu. Kita gini sih. Tapi gimana Mas Andre-nya, berani nggak di depan anak-anak? Serem sih, cuman ya gimana lagi, kalau nggak akan pernah terjadi niat gue ngelamar dia. Ya kan, konsepnya apa nih berarti yang tadi Kak Yoni, terus garden. Mas Andre, garden? Nah, terus kita juga minta bantuannya pada saat nanti kita tentuin harinya hari apa, kalau udah ketahuan harinya hari apa, tolong dikondisikan Mbak Angginya. Karena pasti kan nanti ada Mas Andre di sekitar sini. Kalau itu ntar kita koordinasi sama semua anak-anak, ya, supaya mengalihkan perhatian dia. Kita kerahkan seluruh lantai 27. Tenang, itu bisa diatur. Setelah tim memberitahu bahwa Mbak Anggi ini sudah selesai meeting, akhirnya saya harus membawa Mas Andre untuk langsung sembunyi. Setelah Mas Andre ini pergi dari kantor Net, saya dan tim pun mendiskusikan tentang skenario pelamaran. Dan dengar masukan dari Kak Yoni dan juga Mbak Coci, akhirnya kami sepakat akan menggunakan gondola dan garden sebagai venue pelamaran. Kita akan pakai garden nanti. Dan kebetulan kan katanya Mbak Anggi jarang nih ke garden. Lantai 28 ya? Betul. Tapi untuk ngasih cue sama Mbak Anggi kalau ada Mas Andre, gondola di situ. Wah, Mas. Tapi Mas Andre yang naik gondola gimana? Ya harus Mas Andre. Kenapa? Supaya jadi kan Mbak Anggi di sini maksudnya nih, ya kan? Kurang lebih. Pasti kan kalau masih Mas Andre nongol di luar jendela, kaget dong. Nah, baru daripada saat Mbak Anggi ngeliat Mas Andre di gondola, di jendela, nanti ada cue tuh ke atas ya, atau nanti ada quote lah yang untuk mendirect Mbak Anggi masuk ke garden. Aman, berarti nanti kita untuk mengalihkan perhatian Mbak Anggi biar takut tinggal ke atas, kita minta bantuan sama anak-anak. Oke. Menurut saya, treatment gondola ini menjadi tantangan tersendiri. Karena tempatnya buat saya sangat tinggi, yaitu di lantai 27. Dan yang pasti, butuh keberanian yang besar untuk menaiki gondola. Oke lover, sekarang saya lagi nungguin Mas Andre dan dari informasi yang saya dapat, Mas Andre ini udah sampai bawah dan lagi di bawah sama Ai. Kenapa kita harus agak hati-hati supaya nggak ketahuan nih sama Mbak Anggi dan mudah-mudahan gondola yang akan dipakai pada saat treatment pelamaran nanti dikasih izin sama pihak pengelola gedung di sini. Akhirnya Mas Andre pun datang dan kami harus ekstra hati-hati karena pada saat yang sama Mbak Anggi juga sedang berada di area kantor. Jadi Mas Andre, kenapa saya ngajakin ke sini ya kan? Dan kita juga agak sedikit hati-hati jangan sampai ketahuan sama Mbak Anggi. Juga di lift agak aman ya tapi ya. Oke, jadi rencananya treatment kali ini adalah Mas Andre akan naik gondola. Oke, gondola. Wah, saya excited banget. Oke, jadi gondola ini akan naik ke lantai 27 ya? Iya. Di kubikelnya Mbak Anggi, di situ nanti akan Mas Andre di luar untuk mendirect ke arah garden. Ke atas garden 28. Gimana kalau saya naik ke situ? Pasti dia akan nggak nyangka, karena naik gondola itu pasti kan butuh keberanian ya. Jadi dia tahulah ada extra effort dari saya untuk bisa
naik situ dan ngungkapin perasaan. Sambil menunggu tim kreatif meminta izin untuk pemakaian gondola, saya dan Mas Andre mengobrol mengenai persiapan pelamaran. Jadi tadi tuh setelah izin, tadi sih udah dibujuk-bujuk, cuma katanya gondola ini yang bisa naik itu hanya orang yang punya sertifikat. Oke, kalau misalnya Mas Andre didampingi sama yang punya license, bisa nggak? Nggak boleh? Aduh, rasanya kayak ya nggak gagal sih, cuman terus terang saya kecewa banget.